di handphone biasanya agak susah yang layer gay ya, mungkin daripada apa ya, dari tergantung root kalian ya. Lagi bersama saya di Dian Jawa. Oh my god, ini kenapa lagunya nongol? Karena gua habis hapus data tadi. Ya karena PW-nya gua di refresh karena memorinya penuh sekali. Gua lagi kebergerak dulu, gua ngasih informasi. Modnya seperti ini. Masih standar, belum masih ada apa-apanya juga, masih belum berperbaikan apa-apa. Sampai atas. Nah ini sampai sini. Oke, di sini gua akan mengasih info untuk sorry ya, itu ngasih info Woodman gua. Sekarang gua ngasih info bagaimana cara profit pertama-tama yang dari mudah sampai yang sulit. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu profit apa yang mungkin paling gampang, mungkin ya dalam pikiran kalian itu bisa nether mining yang ku katakan waktu itu. Caranya ya, sebelum itu gua ganti armor dulu. Gua kan di live stream pernah apa ya nama ini, tapi sekarang udah bukannya ya agak jarang ya. Dan gua pakai wings, boleh pakai wings, boleh pakai cutes, selera masing-masing. Mungkin lebih enak ini atau lebih enak itu. Tapi kelemahannya kalau kalian jadi miner, kalian harus butuh repair kit, terus ada yang butuh namanya health ya. Kalian mau main di level berapa dulu? Kalau level 1 nggak usah pakai health, boleh ya, nggak penting-penting banget ya kalau pakai health. Di level 2 baru pakai health, tapi kalian ambil mau lebih turun atau dikirimin semua, tapi itu selera masing-masing ya, gitulah guys ya. Terus lalu, nah di sini ini gua gabung ya sama nether. Kalau nether gua gabung sama armor ini. Kalau apa ya, kalau pakai armor chaos ya, atau sekarang kan harganya mahal sekarang chaos. Kenapa? Karena gua nggak tahu juga, mungkin harganya kali, mungkin inflasi, mungkin harganya gak ngotak juga, mungkin seperti itu. Armor boleh ngikuti saya, atau topinya kalian bisa ganti center ya. Tapi kalau kalian mau topinya ganti center nggak apa-apa. Kebanyakan rata-rata gear mining itu lebih ke mahal ya. Tapi kalau gua sini versi murahnya, boleh ikutin gua pakai chaos, pakai ini mau pakai max gak masalah. Nggak pakai max ya masalah, yang kayak biasanya miner pada umumnya. Tapi ya jangan lupa kalian tetap bawa di inventory namanya repair kit. Kalau tanpa repair kit kalian bakalan rusak pickaxe-nya. Emang ada durability-nya bang? Ada, baca repair. Nah ini durability-nya udah mau habis, tapi ya nanti aja, itu masih ada durability yang masih cukup ya. Nah untuk teman-teman yang lagi mining, galinya ke bawah atau mau ke samping, mau bentuk zigzag nggak masalah, tapi ya selera masing-masing, itu tidak mementingkan. Mungkin untuk yang kedua kalinya, untuk keduanya nanti yang mau apa namanya mancing ini ya, ini untuk mining sama nether gua jadi satu. Kalau untuk yang mancing ini lebih susahnya, kalian harus siapkan duit yang cukup banyak dibanding mining, karena atau mining atau nether kalau biasanya gua pakai set ini. Nah kalau fishing gua lebih pakai set ini, tapi ini setnya ya gak usah pakai set yang buru-buru banget, nggak masalah guys, yang penting kita dapat ikannya.
ya, tapi kalian harus penting, paling pentingnya itu yang kalian beli itu adalah ini guys, fishing amulet, itu yang paling penting aja. Terus biar apa ya, biar enggak stolen. Kalau stolen kalian bakalan susah ngambilnya. Oke. Nah di sini kalian nanti cara mancingnya ya biasa, ya agak bosen tapi agak lama, tapi ya ujung-ujungnya langsung. Kalau di handphone biasanya agak susah yang layer gay ya, mungkin daripada apa ya, dari tergantung rod kalian ya, tapi rod kalian bagus atau enggak gitu, contohnya kayak rodnya superior atau enggak, atau basic gitu ya, pasti susah gitu. Nah kebetulan karena set gua udah oke nih, karena gua sering-sering mancing, tapi borosnya kecil doang ya, mungkin bisa profit bisa enggak, tapi ya gue bilangnya profit juga, tapi borosnya itu di lure shop, karena ya apa lure, karena gue udah bilang tadi lure shop karena itu harganya mahal ya, mungkin bisa jadi mungkin teman-teman harganya terlalu oh wow gitu loh ya, harganya kayak enggak meyakinkan gitu loh, karena harganya inflasi banget gitu, naik drastis gitu loh. Nah ini yang kalian perluin ya, gua biasanya kalau profit dia pakai dua set ini, untuk yang mining sama nether gua biasanya pakai ini buat jadi satu, karena ya ngapain gitu loh ya. Tapi kalau ganti senjata tinggal ganti pakai senjata ini chaos atau enggak senjata lainnya, mungkin gua cari racikan yang bagus. Nah untuk teman-teman yang merasa apa ya, pengen punya SCP ya nabung dulu, mungkin ya nabungnya nggak mahal-mahal banget kok sepertinya ya, mungkin ya agak mahal sih tapi kalau bayangan kalian, tapi kalau gua nabungnya pelan-pelan aja nggak masalah, tapi yang penting nggak kerasa nanti dapat uang yang cukup banyak, itu aja. Oke, pokoknya info set gua yaitu ini, untuk ya tadi gua bilang untuk next episode nanti gua akan update lagi untuk lebih mudah mana, untuk fishing sam atau nether atau ini atau mining kayak, tapi yang penting profit aja guys, jangan membanding-bandingkan profit yang kalian mau gitu. Oh ini sulit, ah ini sulit, belum tentu ya guys itu, kalau karena harga fish gem itu adalah cuan, karena fish gem M gems itu cuan. Kalau kalian pilih nether pasti enggak ya cuannya ya di nether kristal, atau enggak di apa ya itu ya yang gambar bintang itu guys yang biru, gue lupa, nether kali ya, lupa gue, nether soul ya, nether soul gitulah artinya. Nah nanti kalau yang udah jadi ya pakai kayak gitulah ya. Kalau kalian dapat nanti bisa dijual, tapi kalau di nether itu jualnya agak terlalu murah dibandingkan yang mining sama fish gem, kan apa mining sama mancing, karena mancing sama M gem sini lebih gede karena harganya mahal. Kalau sekarang nih di atas itu fish gem, ada yang jual fish gem, ada yang jual ini. Nah fish gemnya diapain bang biasanya orang-orang, ya buat plan, buat itulah ya seperti biasanya ya gitulah. Yaudah guys segitu dulu untuk video kami hari ini, saya Denjo mau pamit, pokoknya segitu aja informasinya untuk set-setnya. Next time gua akan nyoba profit, update profitnya itu untuk rekomendasi set-setnya ya, nggak apa-apa, nggak usah cari yang mahal-mahal banget guys, pokoknya armornya cukup ya, cukup kuat dan menahan kematian atau gue bilangnya apa ya, kalau di nether itu biar gak mati ya, mati mulu. Nah itulah yang kalian siapin ya dah. Oke guys segitu dulu udah kami hari ini, saya Denjo mau pamit, gabung.